sebab nuzul ya ayat nyaeta sabana dilungsurkeun ayat wal mutallaqat ya tarabbat nabiyam usihinna salasata quru awewe anu ditolak maka manehanana punya idah tilu kali sucian pikeun ngarapi deui teh terjadina tilu kali suci salah kata urukin pikeun mempositifkeun ngayakinkeun bahwa dia tak awewe ditolak teh ku tilu kali suci mah jelas teu ngandung teu aya nu wadah gawe jeung salakina jang pikeun menentukan turunan menentukan ahli waris ulah nepika teu puguh turunanana supaya resmi stabil tersusun silsilah keturunan tasa pada lungsur eta ayat seorang sahabat melat di Numan adena tumaros kakak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah non gusti Rasul pama idatul latil latahin wa idatul latil kotoa hai Tuhan wa'idatul habla kumaha idahna malih wad bakia ada dunmin ada jenisa lam yudkarna Gusti Rasul ayat sasesan kuma idahna minggilana idahna tiaran itu disawurkan Gusti Rasul naon kahiji kuma idahna anu budak kene lanen tuluy anu geus terlalu tua putus tina head tuluy anu keur ngandung pama idatul lati lam tahid wa idatul lati taqa hay duha wa idatul habla kumaidahna tacan head idahna anu pas putus headna sareng idahna anu keur kakandungan nyalungsur ya ayat wallahi ya'isna minal mahiti min nisaikum ya lungsur ayat ku Rasul meskipun nah, jenis perak di rumah pun ada
dina wafatuna jeung daftar takdir bakal aya seorang sahabat melan iman bakal tumanya ka Rasul masalah iddah jeung dina daftar takdir. Begitu menjelang daftar takdir muncul, malaikat Jibril bersiap-siap sebagai jawaban nurunkeun eta ayat diambil di Baitul Hijjah. Maka akhirnya ketemulah Abdok di dunia Kholat bin Luqman terjadi naroskeun. Jibril langsung nyampaikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasaeun kasahilangan. Walani ya isna. Ya awewe-awewe anu geus putus dina haid dipamajikan anjeun ditolak kalayan pamajikan anjeun istara haid. Jadi geus lanjut usia. Nah, teu sapalik bahwa awalna aya putus hede usia parantos 60 tahun persilang kesempurnaan. Nah, teu sapalik lima antara usia 50 gen teteh pas aya dina masa putusna haid. Nah, lamun bae terjadi aya keluar darah sabada usia 50 tahun alajengkeun wa ila palaisa bi haidin. Lain haid. Ngan lamun sebelum usia wa maqbulal khamsin, nah itu mah adalah haid. Nah, sok sanajan geus putus haid, geus hilang kesyukuranana eta si awewe, geus hilang kesyukuranana. Geus teu boga budak, geus teu anak kandeuli. Ini retam untuk fa'idatuhunna talat ratu ashkur. Ragu-ragu aranya dinajam tetap genida. Nah, berapa bisa karena jerol aku mah. Nah, ayah Cimani atau umurna Cimani menjadi lalakina amr fa'idatuhunna salasatu ashkur. Punya idah di bulan. Walani lam yahidna jeung awen cahen oge sama pertama kawina masih di bawah usia penting kene. Angkor etage ayah idah salah tata askurin tilu
surat. Nah, iya dua masalah ayah hen kanu keselanjutnya ayah na'idah tilu bulan kanu keselanjut usia tarah hen pikir di bawah usia can masuk dina batas hen ayah na'idah tar satu asur ten dua masalah iya pigweril ketawa pangan na adwa kutna dina salian ti arwe anu ditinggal mati kudu jadi salakina anu kudu maot carogena kumaha ayeuna arwe tindakna anu ditinggal mati. Nah, etama satu mahan dina ayat jatara pasna yang kusihina arba'a asur waladina yutawa fauna minkum wayadaruna wadaya tarabbasna yang kusihina arba'a asuri wa asro etama tunggu lelah ya sampai 4 bulan ulawakan kawin deui katuntung can 4 bulan 10 poe nah gara-gara turun dia ayat bahwa ayat anu ayat indah teh anu waladin dan utama fauna dan anu di anggapku kolak bin Numan ayah anu terdidakukun terjelas buka ketentuan anu mengenai awal-awal kesedihan wayana ayat dan yemah terkunjungnya kanu ditinggal mati. Akhirnya jadi bahan pertanyaan cuma awewe putus head cuma awewe can head dicerai cuma jeng awewe anu dicerai kenatu. Nah ini sebagai jawaban di Gusti Allah. Pertama pikir anu can head tulis di kedua pikir anu the head dan pikir putus head genuh can head idah nate tilu bulan lanjut dari pertanyaan teh kumaha anu idatul hamla ya Rasulullah. Nah sebagai jawaban Gusti Allah wa ulatul ahmal li ajalahun ya ta'ana hamlahunna wa mayadaqillaha yad'allahu min amrihi yusra awana anu keur kandung sarua eta geus aya indah ngan dia mah untung rugi ya karena semua lantaran idah nate etama arek ngajadi janda ne janda mutolako ditolak menjadi salakina si pamajikan karena tuh tolak haram kan jadi tolak nama eta. Malah pernah aya sahabat anu nyerai kan jadi istrina nuju ngandung akhirnya dipanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya kunaon ngajin nolak begitu teh haram nolak panutur ngaku jeung rasul rujuk kudu dirujuk sabab katuda kilaratun makeun ngaku tuluy dicerai tuh ejer ngaku paneta ngandung resiko, ngandung resiko, selanjut kerajaan kerajaan perang dimilikan, maka perang na alama sambil leten mengandung menjelang lahir kerja. Akhirnya kalau dicerai, menang kapuri ya, menang kanyeri. Ke rumah lemah ditambahan aku jadi bisa-bisa mental lemah akhirnya jadi fisiknya lemah lama menjadi hidungnya fisiknya lemah ya otomatis kan kandungannya bakal lemah sedangkan yang berarti darah daging itu menjadi salakin jadi agar bakal kami ambilin karena mitis tak cek rosul rujuk arek eta anu keur ngandung putus rumah tangana karena eta mah kudrotila untuk bisa ditawar di mautan menjadi salamin ditinggal mati dan lampu baik jandana anu keur ngandung arek nu ditolak akan di mautan carogena maka batas idah ayah bokaham lahunda etama tunggu sampai ngalahirkan atau begitu beres ngalahirkan maka selesailah waktu idah untung ruginya lamun putus rumah tangga dan menjelang geus masa usia lahir poe kamari pamana dicerai atau ditinggal mati dua hari kemudian ngalahirkeun beres kedua poe lamun bae dicerai atau ditinggal mati kakarek oge sabulan dan kesambulan bisa terkontrol kepalanti atau kemedis kerenandung begitu terkeluar head boleh dikontrol ternyata positif dikari-kari kalah dicerai atau ditinggal mati nah itu mah bayangnya ngamplongnya ngamplong masa lahir masa 8 bulan begitu masa 8 bulan nah segala permasalahan bil itulah jang modal takwa Allah subhanallah jang jadi modal takwa Allah ulah ngerasa ditinggalkan ku Allah pakai ayat batas waktu sedangkan anu miharep geus pada ranggul da ratang kumananya ngantri aduh jeung ngarasa kesepian tapi jeung Allah tunggu sampai 3 bulan sampai 4 bulan 10 poe asal Allah teh penting ulah ngarasa ditenteungan ku Allah justru Allah teh saking khawatir, justru Allah teh saking khawatir,
misi kena kepala lumpuh menjadi turunan lanjutan anak di mana berbagai turunan tidak. Pada di batang kali mungkin akhirnya telah menteguh mah turunan anak. Selanjutnya mual ayah karmonisan ikatan keluarga. Justru etatnya jang modal takwa deh ke Allah, jang modal takwa. Mentaati etat ketentuan di Allah teh, jang modal takwa. Wa mayyattaqillah ayyaj'allahu min amrihi usra. Salah ya teh, sok pakai takwa ke Allah. Jadikan modal yang ibadah ke Allah. Pikir nambahan proyek kerja. Nambahan prestasi. Tak, lamun anjeun takwa ke Allah. Jadi modal ibadah. Allah janji. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Bakal Allah ngalusurkeun memberi kegamblangan keringanan urusan manehna teh ku Allah digampangkeun. Ukur lain ku dialuma. Jadi modal kagamblangan, jadi modal keringanan karahayuan lain hidup yang ukur. Dunia wal akhirah. Jadi modal yang di dunia, yang di akhirat. Di dunia kalau juga reka gamblangan, di akhirat dikulai, tinggal kurang bisa mentaati mematuhi ketentuan Allah. Masulaya Allah inna Allah la yuhlikul dunia. Dalam mengingatkan itu kena bakal timbul kesadaran, bakal timbul kesabaran. Dalika amrullah yang jalahu ilaikum. Waduh, ditegaskan deh. Wa mayyataqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'tim lahu ajra. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحسن من المحيط من نسائكم إني ارتبت فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi usra. Sadaqallahu.